Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dengan panduan gerak tangan. Huruf Z. Huruf Z untuk kata zebra. Adik-adik, untuk membuat huruf Z mudah. Kita hanya membuat garis dari kiri ke kanan, ke bawah, dan ke kanan. Kita coba ya. Kita buat garis dari kiri ke kanan, ke bawah, terus ke kanan. Sekali lagi, dari kiri ke kanan, ke bawah, ke kanan. Dari kiri ke kanan, ke bawah, dan ke kanan. Kiri ke kanan, ke bawah, dan ke kanan. Nah, udah bukan? Kalian bisa membuat menulis huruf-huruf dengan baik, asalkan kalian sering latihan bersama orang tua dan selalu rajin belajar. Sampai ketemu kembali.